aja hilang, Pak. Ini hilangnya kapan? Oh, berawal dari kemarin ada laporan masyarakat ke ada melalui telepon ke saya. Iya. Mengatakan ada orang hanyut dari ketua LPM Purus, Pak Fajri namanya. Setelah didatangi ke TKP, diketahui jam 5:30 ada 5 orang anak kelas 1 SMA kiraan mandi-mandi di pinggir laut. Iya. Karena arus ombak besar, 2 orang terseret sampai ke tengah. Kawan yang bertiga mencoba menolong, namun tidak tertolong dan kawannya hanyut. Untuk sampai saat ini sudah ditemukan atau gimana, Pak? Sampai malam sepagi kami di pihak kepolisian Basarnas dan juga dari BRIMO melakukan penyisiran. Sampai sekarang belum diketahui keberadaan korban. Kalau boleh tahu untuk umur dan nama korban siapa? Ini dan FKI. Ini adalah Imail Rahmat Ilahi, umur 15 tahun. Iya. Kelas 10 SMA 2 Padang. Yang kedua Zikra, 16 tahun. Kelas 10 SMA Pembangunan. Tinggal di Air Tawar, Padang Utara. Pak, ini himbauan untuk orang tua atau masyarakat, Pak? Untuk masyarakat yang bermain di pinggir pantai, sekarang kita lihat ombak besar terpasang naik, dan juga di sekitaran Pantai Cipago Purus itu memang di sana rawan, dah sering kejadian anak terseret ombak. Kalau dapat mandi-mandi ya jangan arah ke. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!